ia surah Asy-Syu'ara ayat 88 89. Yang mana kita baca lagi sekali, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaumun, kita kena berdepan dengan suatu hari. Maka Allah ingatkan hari itu ada suatu hari, la yanfa'u malun wala banun, ia tidak ada suatu manfaat. Mal, ya, harta benda, banun, begitu juga anak-anak. Illa malaikan man, ya, seseorang yang atallah, yang datang bertemu dengan Allah pada hari itu, biqalbin salim, ya, dengan membawa seketul hati yang sejahtera, hati yang bersih. Maka persoalan inilah yang dikatakan tajuk yang akan kita bincang pada pagi ini, iaitu pengaruh hati, ya, dalam menentukan kehidupan kita, bahagia atau deritanya, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Baik, saya bawa satu ayat Quran yang memberi satu, yang menyatakan satu dalil dan bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkait dengan ketentuan pengaruh hati dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, cuma ayat ni yang dibawa terlebih dahulu berkaitan dengan persoalan-persoalan akhirat. Ya, kerana persoalan akhirat ni adalah persoalan yang paling besar di sudut hati, memberi suatu pengaruh kepada ketentuan kehidupan seseorang. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa uzlifatil jannah, dan didekatkan syurga itu, lil muttaqin, ya, kepada orang-orang bertakwa, ghaira ba'id, ya, yang mana tempatnya tiada jauh daripada mereka. Didekatkan syurga itu kepada orang bertakwa, yang mana ianya tidak jauh daripada mereka, daripada orang-orang yang bertakwa. Ya, sebab tu salah satu daripada perkara penting yang kita lalui dalam kehidupan kita, bertapa sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, umat kekasihnya sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Maka Allah anugerahkan kepada kita satu bulan yang dinamakan Ramadan. Kenapa? Kerana dengan Ramadan itu peluang yang paling cerah, peluang yang paling mudah, peluang yang paling besar, yang mana Allah Ta'ala ingin menjadikan kita ni orang-orang dan insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana bila mana kita menjadi orang bertakwa kepada Allah, kerana Allah nak beri kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dengan sebab itulah Allah, walaupun pada zahirnya, ya, kadang-kadang pada zahirnya Allah, kita katakan, memaksa kita agar tidak makan dan minum di siang hari selama satu bulan. Allah menggalakkan supaya kita bertadarus, kita berterawih dan sebagainya. Rupa-rupanya Allah nak pastikan dan memberi peluang kepada kita dengan jalan yang paling mudah agar kita menjadi orang bertakwa. Kerana dengan menjadi orang bertakwa itulah, ya, kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa? Kerana syurga itu akan didekatkan kepada orang bertakwa. Tapi kalau kita baca ayat lain, kalau kita baca ayat lain dalam surah Ali Imran 131, kalau tak silapnya, ya, 131, syurga ini bukan sekadar didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tetapi syurga ini sememangnya disediakan untuk orang bertakwa. Ya, sebagaimana ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u, hendaklah kamu bersegera, ya, ila maghfiratin min rabbikum, ya, kepada keampunan daripada Tuhanmu, wa jannah, dan hendaklah kau bersegera mendapatkan satu syurga, ya, yang mana syurga itu ardu hasamawati wal ard, luasnya 7 petala langit dan 7 petala bumi. Uiddat lil muttaqin. Ayat ni ayat yang mengembirakan kita. Ya, uiddat, dan syurga itu telah siap sedia. Ya, syurga itu telah siap sedia, lil muttaqin, kepada orang-orang bertakwa. Ya, inilah sebagai suatu ayat yang kita menambahkan lagi kegembiraan kita, menambahkan lagi semangat kita untuk kita betul-betul merayu dan merintih kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita dan ahli keluarga kita dan ibu bapa kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kerana ia ada suatu jaminan untuk kita diberi anugerah, ya, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dan kita kena faham, ya, bahawa kenikmatan yang paling besar bila mana berada di syurga ialah dapat bertemu dengan Allah dan menatap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan ayat ini lagi, ya. Yang tu tadi ayat daripada surah yang kita baca, iaitu surah Qaf ayat 31-35. Baik, saya ulang lagi sekali, wa uzlifatil jannah, dan didekatkan syurga itu, lil muttaqin, ya, kepada orang-orang bertakwa, ghaira ba'id, yang mana tidak jauh daripada mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz, inilah yang dijanjikan kepadamu, ya, likulli awab, kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah. Hafiz,
serta memelihara peraturan-peraturan Allah. Ini adalah janji Allah. Kepada siapa? Kepada likulli awwab, orang yang sentiasa ingin kembali kepada Allah. Maknanya salah satu daripada pengertian dan takrif, definisi siapakah orang bertakwa, ialah orang yang sentiasa jiwanya, hatinya ingin kembali kepada Allah. Orang yang sentiasa jiwa dan hatinya sentiasa menjaga segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik, kita teruskan lagi ayat tersebut. Ayat 31 dan 32, kemudian kita baca ayat 33. Man khasyiyar rahman bil ghaib. Man, sesiapa sahaja. Khasyiyar rahman, yang gerun kepada Tuhan Ar-Rahman. Ya, Tuhan yang maha pemurah. Yang takut kepada Tuhan yang maha pemurah. Bil ghaib, sedangkan dia tidak kelihatan olehnya. Waja'a, dan dia datang kepada Allah. Biqalbi munib, dengan membawa seketul hati yang bertaubat. Ayat ni pernah kita baca dalam sifat-sifat hati sebelum daripada ini. Ya, kalau tuan-tuan, khususnya muslimat-muslimat masjid mukminun yang masih ingat lagi yang kita baca ayat yang sebelum daripada ini, salah satu daripada sifat hati bila mana dia bertakwa kepada Allah, dan asas kepada takwa kepada Allah ialah zikir. Ya, ingat Allah. Mana mungkin orang itu akan gerun pada Allah dalam masa yang sama dia lupa Allah. Ya, biasanya dia akan ingat Allah, ingat kebesaran Allah, ingat keagungan Allah, ingat kehebatan Allah. Dan kena ingat juga betapa kalau Allah itu murka kepada kita, maka kita akan gagal seluruh dunia dan akhirat kita. Baik, kemudian setelah dibicara tentang persoalan hati, hati yang ingin kembali kepada Allah, hati yang sentiasa menjaga peraturan Allah, hati yang datang dalam keadaan ingin bertaubat, sentiasa terlintas di hati kita bertaubat kepada Allah. Dan pernah saya ulang lagi sekali apa yang kita bincang sebelum daripada ini, tambah-tambah di saat-saat akhir umur kita, ya, dalam perjalanan hidup kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, semakin hari kita semakin dekat, maka kita kena doa dan minta secara khusus. Ya Allah, tolong anugerahkan ke dalam hati aku, ya Allah, sentiasa datang dan hadir dalam hati aku ni rasa ingin bertaubat kepadamu, rasa ingin kembali kepadamu, rasa ingin sentiasa dekat denganmu, dan rasa menyesal. Ya Allah, letakkanlah dalam hati aku penyesalan demi penyesalan, keinsafan demi keinsafan terhadap perkara-perkara yang telah berlalu dalam hidup aku, yang mana terlalu banyak sangat aku lalai daripadamu, ya Allah. Tuan-tuan kena merayu dan merintih dan meminta kepada Allah, ya, dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh, jangan kita kata dalam keadaan kita minta sambil-sambil lewa. Kenapa? Kerana umur kita semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin hampir untuk bertemu dan disoal siasat oleh Allah, dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah saya sebagaimana, ya, tuan-tuan sekalipun, kita ni sama, ya, kerana tidak ada seorang pun, ya, dalam perjalanan hidup ni semakin hari semakin jauh. Ya, semua tidak terlepas daripada sesiapa sekalipun, sama ada dia beriman kepada Allah ataupun dia tidak beriman kepada Allah pun, kalau dia faham bahawa dia akan sentiasa hampir untuk disoal siasat oleh Allah, untuk dihisap oleh Allah. Dan kalau hisapan kita oleh Allah itu lepas, maka alhamdulillah selamatnya kita. Tetapi kalau kita tidak lepas bila mana disoal siasat, maka akan berakhir dengan suatu azab yang dahsyat yang tidak akan mampu untuk kita menanggungnya. Oleh demikian, hendaklah kita sentiasa ingat Allah. Dalam masa kita ingat Allah itu, kita panjatkan daripada hati kecil dalam kita, ya, supaya Allah menganugerahkan kepada kita hati yang bertaubat. Baik, setelah bicara ayat 33 tentang hati yang bertaubat, lalu Allah mempersilakan, udkhuluha bisalam. Masukkanlah kamu, ya, masukkanlah, ya, masuklah, silakanlah. Kalau kita nak kata persilakanlah kamu semua masuk ke dalamnya, ke dalam syurga, bisalam, dengan selamat, dengan aman, dengan sejahtera. Zalika yaumul khulud, dan itulah dinamakan hari yang berkekalan. Allah, tuan-tuan muslim-muslim yang dirahmati Allah sekalian, masuklah kamu semua ke dalam syurga. Kita dah faham dah, syurga itu adalah tempat kemuncak kenikmatan, ya, tempat kemuncak kebahagiaan, tempat kemuncak segala ketenangan, segala kekayaan. Ya, kalau nak tahu siapa yang betul-betul kaya, apabila seseorang itu telah berada di dalam syurga Allah, maka dia adalah manusia yang benar-benar kaya. Ya, kenapa tidaknya? Kerana syurga yang dimiliki itu seluas 7 petala langit, 7 petala bumi. Itu luas keluasannya. Tidak dikira lagi dengan apa yang terkandung di dalamnya. Dan paling kemuncak, kadang-kadang orang kata, kenapa syurga itu dikatakan nikmat yang paling kemuncak? Kerana di dalam syurga itu, kita dapat paling, kita berada dalam keadaan paling dekat dengan Allah, sehingga kan ada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi izin untuk menatap wajah Allah, sebagaimana ayat Al-Quran yang kita baca, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Ya, sebab tu ada setengah ulama dia berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya, kerana sebenarnya aku ingin masuk syurga itu bukan kerana syurga, kerana aku ingin masuk syurga itu, ya, kerana Engkau telah menjanjikan, ya, kepada ahli syurga itu untuk menatap wajah-Mu. Itulah yang paling nikmat sekali. Ya, yaumul khulud, dan yang paling nikmat juga ialah bila mana nikmat itu kekal. Zalika yaumul khulud, itu adalah hari yang berkekalan. Ya, tidak ada suatu nikmat yang paling besar, yang paling hebat bila mana nikmat itu kekal. Dan kekal itu adalah suatu jaminan daripada Allah yang Maha Kekal. Ya, bukan daripada sesiapa. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Lahum, dan bagi mereka, bagi ahli syurga itu, ma yasha'un, bagi ya, segala perkara yang mereka inginkan. Wa ladaina mazid, dan di sisi kami ada lagi tambahan-tambahan. Subhanallah. Walaupun Allah telah beri kepada kita segala kenikmatan yang tidak mampu digambarkan. Ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Iaitu kata Nabi SAW, syurga ada suatu tempat yang ma la aynun ra'at, yang tidak pernah lagi mata kita memandang segitu hebat kenikmatannya. Ya, wa la uzunun sami'at, tidak pernah lagi telinga kita mendengar betapa hebatnya ya syurga itu. Sebagaimana apa yang telah kita tengok, sehebat mana, sebesar mana, seagung mana, seindah mana, semewah mana apa yang kita pandang pada hari ini, ya, bahawa syurga itu jauh lebih hebat dan lebih mewah lagi.